Untuk melihat kondisi bocah korban tenggelam dan hanyut di Jalan Gatot Subroto, Simpang Anggrek Merah, kilometer 4,5 atas nama almarhum Adi Putra, berumur 9 tahun warga RT 02 RW 03 Jalan Sultan Mahmud, Kelurahan Tanjung Unggat yang meninggal dunia dalam kejadian tragis tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019. Menurut kronologis kejadian, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi, ibu kandung korban bernama Lilis Suryani bersama Adi Putra, anaknya, berangkat dari rumah hendak berjualan kue. Kemudian pada pukul 5 lewat 18, di simpang jalan anggrek tersebut, ibu kandungnya ingin memutar arah dikarenakan banjir yang melanda jalan tersebut. Pada saat memutar arah, korban terjatuh dan terpleset ke dalam drainase parit yang sedang banjir saat bergoncengan dengan ibu kandungnya. Korban menghilang di bawah arus air drainase, lalu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, korban Adi Putra ditemukan oleh SAR dan Satpol PP Tanjung Pinang dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pinang, namun nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.